ada perbedaannya nggak sih? Menurut aku sih perbedaannya ada banget sih. Oh ya, sebelum nonton kalian jangan lupa subscribe channel ini dan kalian nyalakan tombol loncengnya dan share juga video ini ke teman-teman kalian dan like video ini sebanyak-banyaknya ya. Selamat menonton, terima kasih, cihuy. Guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama aku, Mega Putri. Jadi di video kali ini aku mau review body lotion yang murah-murah banget harganya guys, yang terjangkau banget harganya. Maaf guys, adik aku guys. Jadi aku sekarang pengen review semuanya. Jadi sini ada berapa produk ya? Ada 4 produk ya, dan ini ada 3 merek gitu ya. So, daripada kelamaan langsung aja kita ke videonya. Jadi pertama aku ini punya empat ya. Ini ada body lotion Marina, ini yang gedenya ya, ini yang gedenya. Terus ini ada Marina yang kecilnya gitu, yang versi kecilnya gitu. Terus ini ada juga yang merek Paslin yang ukurannya sedang gitu. Dan ada juga yang Emeron ya benar. Sekarang kita review yang Emeron dulu ya. Pertama, jadi yang Emeron ini aku beli di warung. Jadi di warung juga ada ya, kalau di warung aku, tapi gak tahu di warung kalian ada atau enggak. Nah, jadi aku bakal review satu-satu ya. Jadi kita review yang Emeron dulu. Jadi ini, nah ini bengkuan gitu ya. Ini yang varian bengkuan gitu. Ini vitamin C. Nah, ini vitamin C. Terus juga ini isinya itu 100 ml ya. Jadi isinya itu agak lumayan banyak gitu. Nah, ini dari kemasannya seperti ini. Sekarang kita tinggal tumpahin aja ke sini. Kita coba di tangan kita ya, sebelah sini. Dari teksturnya itu, dia di blendnya itu benar-benar agak gampang banget. Gampang banget ya di blendnya. Terus wanginya ini wangi banget sih menurut aku. Wanginya ini wangi banget. Dan ini kayak nyerapnya agak lumayan cepet juga. Wangi banget guys. Jadi ini tuh menurut aku worth it banget. Jadi ini harganya berapa? Aku bakalan kasih tahu. Oke, itu aku udah kasih tahu ya. Nah, jadi harganya itu berapa? Yap, bener banget, harganya itu cuma 5.000 aja guys. Murah banget kan guys. Ini aduh, menurut aku sih ini worth it dengan harga cuma 5.000 dan isinya itu 100 ml guys. Nah, kalau misalnya kalian kepercaya tuh 100 ml gak kelihatan ya. Yaudah, kita lanjut aja ke body lotion yang kedua. Kita yang cilik-cilik dia ya, kecil-kecil dulu, yang mini-mini dulu. Tada, ini dia guys, ini Marina. Ini aku beli kemarin ya, terus ini aku beli baru tadi. Nah, yang Marina ini sih, ini apa ya? Varian apa ya ini ya? Aku nggak tahu, pokoknya yang ini. Terus ini isinya berapa, guys? Isinya itu berapa ya? Ini vitamin E, kayaknya ada isinya deh. Aku nggak tahu ini isinya di mana ya. Nggak tahu guys, ini isinya di mana? Mungkin nggak ditulisin gitu isinya ya. Ini vitamin E ya guys ya. Nah, ini tuh bisa bisa mencerahkan mungkin ya. Nah, ini dia. Sekarang kita tinggal lihat aja. Tangan yang tadi lagi ya. Wow, kebanyakan guys. Oh, kalau yang Marina itu harus sedikit ya. Tapi kalau yang Emeron itu harus agak lumayan banyak gitu. Kalau ini tuh, ini tuh wanginya kok aku gak suka ya. Wanginya tuh kayak gitu, aku gak suka guys. Aku gak suka beneran ya dari wanginya. Kalau ini kayak keset banget, kayak gak sehat gitu. Kalau ini kayak lembut banget gitu tuh. Kalau ini kayak tuh susah guys. Bikin cerah sih, bikin lembut juga, cuman ngeresepnya agak lama kalau yang ini guys. Ngeresepnya itu agak lama kalau yang ini tuh, tapi ini bikin lembut banget sih.
kayak bikin kenyal gitu, terus bikin lembut juga ya. Tapi ini ngeresepnya itu lama sih menurut aku, jadi aku lebih suka yang ini sih dibanding yang ini. Jadi kalau bisa aku suruh milih ini sama ini, nah aku lebih suka yang emeron ini karena dia itu yang kesatu wangi, yang kedua juga apa ya, ngeresepnya juga cepet gitu guys, dan gak bikin lengket. Kalau yang ini wanginya aku kurang suka, terus nyerapnya itu lama, sama kayak apa ya, kayak lengket gitu. Kalau yang ini harganya aku bakal kasih tahu. Oke, benar. Jadi harganya itu segitu. Jadi harganya itu cuman 6.000 aja. Murah banget kan? Ini harga segini, cuman kalian dapat segini mungkin kepake berapa kali ya. Aku nggak tahu. Sekarang kita lanjut ke yang Vaseline. Ini tuh isinya 100 mili. Ini aku pakai kalau misalnya aku ke area panas ya. Sekarang kita tinggal buka. Oke guys, kita lanjut ke yang Vaseline. Ini tuh. Yaudah guys, kita lanjut. Nah ini kita lanjut ditaruh di tangan sebelah sini. Ini dia guys. Kalau ini kayak gak ada wanginya nggak sih? Cuman ini tuh benar-benar kebal banget. Kalau misalnya kita diem di area panas itu kayak bikin kebal banget guys. Kayak nggak bakal kena paparan sinar matahari. Kayak kita udah jum-jum aja gitu, udah gak takut kayak kena sinar paparan matahari. Karena ini tuh kayak, ya aku tuh nggak tahu ya, ini Vaseline-nya itu ngelindungi dari sinar paparan matahari atau enggak ya, tapi aku kayak yakin aja gitu dia itu bisa jagain kulit aku dari sinar paparan matahari kalau misalnya kalian main ataukah kalian kemana-mana gitu. Nah ini kalau ini juga sama ngeresepnya lama, sama tapi ini nggak bikin lengket ya, tuh nggak bikin lengket. Ini fresh banget sih kalau ini, tapi wanginya itu gak ada. Jadi aku tuh lebih seneng banget sama yang wangi-wangi gitu. Lanjut, kita ke yang Marina. Marina yang gede gini. Oh ya, ini belum aku sebutin harganya berapa. Aku bakal sebutin harganya. Oke, benar sekali, harganya itu cuman 15.000 aja. Nah, ini ada harganya sih. Sorry guys, bercanda ya. Yaudah, kita lanjut ya guys ke yang Marina. Marina ini yang varian ini ya. Ini tuh udah mulai sedikit loh, kalian tau gak sih? Nih, kelihatan gak? Tuh, kayak tinggal segini doang gitu. Karena sering aku pakai. Kita buka ya. Aduh. Kalau ini ada butirannya loh, guys. Kalian tau gak sih? Nih, ada butirannya nih. Nih, ada butirannya nih. Tuh, ada butirannya tuh. Ya. Kelihatan gak? Ada butiran-butiran biru-biru gitu. Sekarang kita aplikasiin. Kebanyakan ya, aduh, aduh kebanyakan guys. Udah kita blend aja lah. Ntar ya, baju akunya. Ya Allah, kenapa langsung bikin putih sih gara-gara kebanyakan? Enggak guys, tapi ini bakalan nyerap kok. Kalian kalau misalnya ngambil body lotion terus kebanyakan itu, kalian tinggal gini-giniin aja, ntar juga ngeresep kok, jangan dibuang. Dia udah keblend ya semuanya ya, tuh. Nah, udah keblend. Emang kalau yang Marina ada butirannya itu emang bikin cerah banget sih ya, yang warnanya ungu ya. Ada perbedaannya gak sih? Menurut aku sih perbedaannya ada banget sih. Kalau ini kayak agak gitu-gitulah. Kalau ini agak langsung bikin cerah banget kan. Perbedaannya ada gak? Masih ada lah. Nah, jadi ini sebelah kanan yang aku pakai dan sebelah kiri yang gak aku pakai Marina yang tadi. Marina yang ini ya, kalau misal kalian pengen beli Marina yang ini ya, yang warnanya ungu. Aku nggak tahu sih yang Marina yang kayak gini itu yang variannya baru. Kalau ini kan varian bungkusnya itu kayak packagingnya itu kayak udah lama gitu, tapi kalau yang ini itu packagingnya itu kayak baru-baru gitu. Tapi aku nggak tahu ini ada yang versi kecilnya, aku nggak tahu. Jadi ini harganya itu cuman tada! Yap,
bener banget, ini tuh harganya cuma 10.000 aja. Murah banget kan, padahal ini gede loh. Tuh, gede loh. Tuh. Dan bikin cerah. Tuh. Cerahnya kayak enggak hilang kan? Jadi ini dia yang sering aku pakai setiap hari. Tapi kalau ini aku baru coba-coba, jadi pasti aku pakai setiap hari lah semuanya juga. Bagus banget sih guys, aku rekomendasiin semua-semuanya. Daripada kalian misalnya pengen beli kayak yang lain gitu, lagi nyari-nyari body lotion yang bikin kulit kalian cerah, lembut, langsung kayak kenyal, langsung bikin glowing-glowing gitu deh ya kulit kalian. Nah, misalnya kalian lagi cari apa-apa, kalian ini aja deh, beli ini aja. Nah, ini aku rekomendasiin banget ke kalian, buat kalian yang lagi cari body lotion yang murah tapi bagus kualitasnya. Ini dia, ini ada yang Marina kecil, ada yang Emeron kecil, Marina besar, sama Vaseline ya ukurannya sedang ya. Oke, jadi segini dulu video dari aku. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan tombol loncengnya biar aku upload video baru, kalian gak bakalan ketinggalan. Terima kasih sudah nonton. Bye-bye. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.